Masyarakat Dusun Sitahan Barat, Desa Satahinauli, Kecamatan Kolang, dihebohkan dengan pengakuan seorang warganya yang menemukan sebongkah batu diduga benda langit. Warga bernama Joshua Hutagalung itu mengaku benda langit tersebut adalah meteorit. Benda diduga meteorit itu disebut oleh Joshua, jatuh menimpa atap rumahnya saat dirinya tengah membuat peti mati. Saat dihubungi pada Selasa 4 Agustus 2020, Joshua menyebut kondisi saat itu langit cerah. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 1 Agustus 2020, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Joshua kala itu tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit dan diikuti dentuman keras di area rumahnya. Saat melakukan pengecekan, Joshua menemukan batu yang diperkirakan mempunyai berat 2,2 kg dan tertanam di tanah dengan kedalaman sekitar 15 cm. Joshua berujar dirinya langsung mengangkat batu tersebut yang masih terasa hangat. Lantaran merasa penasaran, ia pun mengunggah foto batu itu ke Facebook. Postingan tersebut rupanya mendapat respon dari netizen. Joshua mengatakan, batu yang ditemukannya itu juga memiliki keunikan, yakni memiliki daya magnet. Batu ini bahkan sempat ditawar sebesar 1 miliar rupiah. Namun Joshua belum mau memberikannya. Sementara itu, Camat Kolang, Saud Bona Situmeang mengatakan, pasca heboh penemuan batu itu, ia sudah datang ke rumah Joshua dan melihat langsung kondisi batu tersebut. Saud mengatakan, untuk membuktikan bahwa batu tersebut meteorit, maka harus diserahkan pada ahlinya. Kejadiannya hari Sabtu, Pak, tanggal 1 sekitar pukul 4. Sekitar pukul 4, pas saya lagi kerja di belakang, ada suara dentuman. Rumah kan ikut bergetar dia, Pak. Ya, bergetar. Terus sekitar setengah jam kita cari-cari nggak ada kelihatan. Saya lihat di atas kok ada atap yang bolong gitu loh, Pak. Terus kita lihat di bawah kok ada batu gitu. Terus kita gali. Itu kronologinya, Pak. Menurut saya kalau melihat ininya, kemarin kan ada video juga yang dari Dusun Nabi 10, Pak. Dari Dusun Nabi 10 kan ada juga cerita kayak gini, katanya batu meteor. Ya udah, kita percaya batu meteor ini, Pak. Tapi simpulan sendiri masih mengandalkan ini meteor, ya? Iya, Pak. Dari posisi jatuhnya juga kan, kalau ibaratnya batu biasa kan, dia pasti vertikal, ya, Pak, ya? Nah, ini kan agak miring dia. Iya. Nah, utamanya mungkin dari timur sana. Sebelum ada dentuman di sini, itu sekitar 20 menit lah, Pak. Kan di atas ada suara gemuruh, rata-rata warga sekitar sini, sekitar Kolang lah. Itu kan terdengar itu, padahal langit cerah kan. Katanya ada petir itu, petir balu katanya. Kita nggak tahu apa itu petir balu. Katanya berselang beberapa menit, barulah ada dentuman ke sini. Ada suara gemuruh? Iya. Iya, pas kita gali ya, Pak, ya. Batunya dapat. Yang pertama megang batunya kan istri. Itu batunya masih hangat, Pak. Sampai jam 9 malam warga berdatangan, batunya masih hangat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.